Halo sahabat RNG Motorsport semua, sahabat netizen yang gue cintai semua. Jumpa lagi bersama gue Rialdi, dan kali ini di belakang gue sudah ada motor langka, aneh, tapi mesinnya 4 silinder men. Gue gak tahu, dan ini modifnya sudah hedon banget kalau gue bilang, karena hampir di jalanan motor ini jarang banget dilihat bro. Langsung aja deh kita lihat apa aja sih motor langka itu. Oke, pantengin terus gue. Nah, oke bro. Jadi ini MV Agusta Brutalis 1090, motornya sangat langka banget di jalanan dan CC-nya 1000. Mesinnya 4 silinder. Jadi hampir seperti biasa kalian lihat di kalau lagi main-main di jalanan atau lagi San Murian ke teman-teman semuanya, pasti kalian belum pernah lihat motor ini yang mesinnya 4 silinder. Dari pabrikan Italia, MV Agusta, seri 1090 RR. Oke bro, langsung aja untuk spesifikasi dan variasi yang udah terpasang di MV Agusta Brutalis 1090 ini. Dari pengereman, dia sudah pakai Gal Speed, lalu ada Rizoma Hand Grip, ada Rizoma Everguard, Rizoma Spion, dan knalpotnya HP Course. Peleknya dia udah ganti. Dia pakai Borini Mylon yang jari-jari. Lalu kaliper Brembo M4 juga sudah terpasang, dan RNG Fox Rider juga sudah terpasang. Ada beberapa karbon dari part-part originalnya yang di karbon langsung oleh si pemilik sebelumnya, tapi ini karbonnya matte bukan yang glossy. Jadi warnanya agak sedikit gelap gitu. Frame slider dia sudah pakai RNG juga. Rangkanya ini men keren banget. Dan ini 4 silinder, jadi lubang knalpotnya 4, tapi keluaran exhaustnya di belakang itu ada 2 seperti Ducati Devil. Knalpotnya HP Course. Banyak pakai Pirelli Scorpion, lalu ada mood guard dari Rizoma, dan ini belum stop lamp 3-in-1. Nah, yang paling aneh dari motor ini, lampunya kalau di MV Agusta tuh keren-keren men. Ini jenong banget nih, kayak kepala ikan. Jadi kurang futuristik. Tapi secara keseluruhan motor ini keren banget ya, karena mesinnya 4 silinder dan jarang banget lo udah yakin pasti kalau pakai motor ini diliatin pada saat lo jalan, karena modelnya yang eye-catching. Peleknya jari-jari, ini keren banget sih sumpah. And satu lagi bro, kalau lu beli motor ini, lu udah dapat bonus langsung. Ini udah ada GoPro-nya di sini bro. GoPro. Itu bukan GoPro. Bro. Oh, bukan GoPro. Itu tangki. Oh. Tanki minyak kan dah. Oh, iya. Soalnya tadi dia ngeliat dada-dada gitu ya bro. Bang. Sorry, ini bukan GoPro. Tapi dia sudah pakai CNC tabung rem kanan kiri, karena koplingnya juga hidrolik, jadi tabung remnya kanan kiri sama dari CNC Pramac. Jadi bukan GoPro ya bro. Siap, oke okay. Guys, mungkin oh suaranya oke. Gue cobain ya suaranya. Awas jangan kaget, ntar selalu kecopot lagi. Oke okay guys, sekian dulu review singkat dari Ducati MV Agusta Brutalis 1090, dan kalian bisa dapatkan unit ini di RNG Motorsport BSD. Untuk harga maupun paket kreditnya boleh kalian langsung japri ke nomor marketing kita. See you next time in the video. Oke, okay. Thank you guys. I'm sitting here waiting.